sayang cinta kamu. Aku sayang cinta kamu. Ternyata kesini, gue jadi nantikan juga. Ternyata kesana. Sekarang Bella udah ada di Starry Caravan untuk fanmeet barengan sama Cak Nwu. Agendanya hari ini adalah pertama press conference. Habis itu yang kedua bakalan ada sesi interview dan habis itu baru fan meeting. Gak sabar banget. Sumpah Bella deg-degan sampai mau muntah rasanya. Yuk ikutin keseruannya. Hai Kaula Muda, kali ini Bella udah barengan sama salah satu pemenang dari Kaula Muda, ada Firda. Hai Firda. Hai Firda, gimana nih nanti pengennya ngeliat Chanmu ngapain? Ekspektasinya dia gak bakal ngapain? Dia pastinya harus nyanyi. Pasti. Terus kayak kalau bisa nih kayak manggil salah satu fansnya ke depan, terus main bareng sama dia. Itu aku yang dikasih, ya, aku semoga. Yaudahlah, nanti Bella sama Firda bakalan seru-seruan. Ada satu lagi kalau muda, yuk kenalan yuk. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Prambos. Oke, ini buat para fans. Gimana nih perasaannya, reaksinya Canggu ketika akhirnya bisa ketemu lagi sama semua fans-fansnya secara langsung? Oh, 진짜 근데 이렇게 좀 그리워한 것 같아요. Saya emang kangen banget sih sama suara-suara ini. Sih, pandemik 때문에 광대를 못 한 지 좀 됐잖아요, 시간이. Jadi udah lama nggak kesini kan ya, karena ada pandemi. 네, 오랜만에 또 와서 눈도 맞추고. Jadi udah lama nggak eye contact bersama. 이렇게 보고 소리도 듣고 하니까 너무 행복한 것 같습니다. Dan melihat langsung dan dengar langsung, jadi saya bahagia sekali. Selanjutnya ada Tiara nih, hai Tiara. Halo. Gimana perasaan waktu dikontak sama Prambors kamu dapet tiket untuk datang? Seneng banget sih, awalnya kayak aku gak tahu kalau misalkan aku akan dapet giveaway dari Prambors. Terus tiba-tiba ada notif, hai ini dari Chanu. Ya ampun. Kamu udah suka Chanu dari kapan? Dari 2019. 2019. Yeah. Sudah lumayan lama tuh ya. Lumayan lah. Pertama kali lihat di aku di tribute, bukan di tribute, di drama My ID. Iya, yeah, My ID is Beauty. I see. Terus yeah, pengen nanti Cawu ngapain di dalam nih? Nyanyi sih ya. Nyanyi. Aku ingin mendengar suaranya yang merdu itu. Mungkin sambil main instrumen kali ya. Iya. Yeah. Kita lihat aja kalau Lah Muda akan jadi nyata atau enggak barengan sama Prambors pastinya. Kalau bisa senang banget pastinya ya. Okay, thank you banget. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Anu. Thank you banget. Aduh kalau muda maaf banget nih kalau misalnya Bella sekarang udah lepek karena tadi habis benar-benar seru-seruan banget di fan meetingnya Cak Anbu. Makasih banget buat kaula muda yang udah nemenin Bella nonton. Udah deh, pengen aja kayak bisa nggak tiap minggu gitu dia datang ke Indonesianya. Pengen banget ngerasain happy kayak gini tiap weekend. Tapi by the way kaula muda jangan lupa buat pantengin terus sosial medianya Prambors dan download Prambors Radio apps available on App Store and Play Store supaya kamu bisa ikutan the next giveaway dari Prambors. Sampai ketemu lagi kaula muda. Bella kayaknya pulang mau langsung mandi nih. Bye.